Jadi terutama hari ini kita merayakan ulang tahun seorang kesatria. Dan karena itu hari ini saya memberi kenang-kenangan ke beliau sebuah keris sebagai tandanya seorang kesatria, seorang senopati, seorang panglima. Dan begitu beliau pensiun, beliau juga tidak mau berhenti. Beliau masih mau berjuang bersama saya. Dan bayangkan beliau bintang 4 bersedia jadi wakilnya kembali seorang bintang 3.